Halo semuanya, balik lagi di Ugun Lab Channel. Kali ini kita akan membahas tentang J11B Cina ingin bersaing dengan SU-30 Rusia. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut. Hasil gemilang latihan tempur udara bersama yang telah dilaksanakan oleh Cina dan Pakistan beberapa hari lalu memberikan peluang bagi Pakistan untuk membuka opsi bagi pembelian jet tempur J-11B maupun J-10C dari China. Kedua jet tempur buatan dalam negeri Tiongkok yang telah dilengkapi dengan radar AESA atau Active Electronical Scan Array dinilai dapat mengimbangi keberadaan jet-jet tempur SU-30 MKI dan juga Rafale milik Angkatan Udara India. Rafale merupakan armada baru IAF di mana New Delhi telah mengakuisisi 36 unit jet tempur Omnirol ini dari Perancis dan 11 diantaranya telah tiba. Sejumlah media menyebutkan, latihan tempur udara Cina-Pakistan memberikan keuntungan yang banyak bagi kedua belah pihak, khususnya bagi Pakistan yang dapat menyimulasikan J-11B sebagai SU-30 MKI, sementara J-10C walaupun bermesin tunggal dengan segala kelebihannya dapat disimulasikan sebagai Rafale punya IAF. Tidak menutup kemungkinan, Pakistan akan membuka opsi untuk pembelian J-11B maupun J-10C sejauh ini. Pakistan Air Force telah mengoperasikan lebih dari 100 unit JF-17 yang dibuat bersama oleh industri kedigantaraan Cina dan Pakistan. Dalam latihan ini, Kepala Staf PAF Marsekal Mujahidin Anwar Khan menyempatkan diri ikut mencoba terbang dengan pesawat tempur J-11B. Oke, itulah dia pembahasan tentang J-11B Cina ingin bersaing dengan SU-30 Rusia. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.